Bertemu semula. Sebentar tadi kami melaporkan beberapa individu dikhuatiri terperangkap selepas bangunan yang dalam pembinaan runtuh di tapak pembinaan bangunan DHL bampiran LKIM di Bayan Lepas Pulau Pinang malam tadi. Dan setakat ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Pulau Pinang sedang melakukan operasi mencari dan menyelamat di lokasi kejadian. Dan terus saja kita pada ketika ini nak bersama dengan pegawai operasi JBPM Negeri Pulau Pinang iaitu Azrul Khairi Abu Bakar dalam talian ketika ini membawakan perkembangan terkini berkenaan dengan insiden yang berlaku. Tuan, setakat ini kalau kita nak fahami berkenaan dengan pelbagai laporan jumlah mangsa yang terperangkap, dasarkan maklumat JBPM Pulau Pinang, berapa jumlah sebenar mangsa yang terperangkap dalam insiden ini, Tuan? Okay, terima kasih. Pihak bomba telah menerima panggilan kejadian bangunan runtuh lebih kurang 9.58. Maklumat yang kita terima di hasil daripada siasatan mendapati bahawa ia melibatkan 18 orang mangsa. 9 orang telah keluar dengan sendiri. Jadi lebih kurang 9 orang mangsa yang tinggal. Dan pada ketika ini, bomba telah berjaya mengeluarkan 4 orang mangsa. Kita percaya masih ada lagi 5 mangsa yang masih lagi tertimbus. Tuan, kalau kita nak fahami sekarang ini, bagaimana Tuan dapat gambarkan berkenaan dengan situasi di lokasi kejadian itu, Tuan? Jadi yang berlaku runtuhan daripada dia sebenarnya di ground floor. So shell beam jatuh dan menghampap mangsa yang sedang menjalankan kerja-kerja pembinaan lah. So sekarang mangsa kita khuatir mangsa yang masih lagi kita buat search and rescue ini berada dalam imbunan runtuhan tersebutlah. Dan malam ini apa yang menjadi tumpuan selain daripada tumpuan diberikan kepada usaha untuk mencari dan menyelamat mangsa yang berkemungkinan terperangkap di dalam runtuhan itu, dan apa lagi yang menjadi fokus pihak berkuasa ketika ini? Kerja kita telah buat satu mesyuarat bersama dengan PDRM dan agensi-agensi yang terlibat dalam operasi pada malam ini. Fokus kita adalah untuk menyelamatkan mangsa-mangsa lah. Mangsa paling awal kita keluarkan 4 orang tu, kita percaya selamatkan 3 dalam keadaan sedar lah. Dan yang baki 5 orang tu, kita masih lagi buat operasi penyelamatan. Gerak kerja kita seterusnya adalah cuba untuk mempercepatkan proses mencari dan menyelamat. Setakat ini kita telah kenal pasti kedudukan mangsa-mangsa tersebut. Proses membawa keluar mangsa-mangsa tersebut sedang giat dijalankan pada ketika inilah dengan bantuan jentera-jentera berat dan pasukan khas yang daripada Storm, daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang. Adakah pihak Tuan sendiri ada mengenal pasti sebarang cabaran yang berkenaan dengan struktur runtuhan mungkin yang membolehkan ataupun menghalang pihak bomba daripada melancarkan operasi menyelamat mangsa ketika ini, Tuan? Ya, cabaran dia memang biasalah runtuhan bangunan ini. Yang paling utama sekali adalah struktur yang tidak stabil lah. So kita mendapati sukaran dengan struktur yang kurang stabil. So kita dari aspek kita menyelamatkan mangsa ini, kita kena pastikan penyelamat pun berada dalam keadaan selamat. So kita amat nitik beratkan safety para penyelamat. So struktur yang kurang stabil itulah yang menjadi antara fokus kita untuk memastikan tidak ada lagi mangsa-mangsa yang mungkin terkesan akibat daripada gerak kerja yang kita lakukan. So bongkah-bongkah itu agak besarlah. So kita perlu menggunakan jentera berat untuk mengeluarkan bongkah-bongkah tersebut.